Halo, assalamualaikum guys. Ketemu lagi sama aku. Alhamdulillah akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Jadi ini salah satu juga aku beli persiapan untuk kelahiran adik Utun. Adik bayi ya guys. Alhamdulillah ini udah nyampe. Lumayan gede paketannya. Karena kehamilan aku yang sekarang ini udah memasuki bulan ke-9, jadi aku udah mulai mempersiapkan perlengkapan bayi gitu. Oke guys, kita unboxing dulu. Dan di sini dapat 4 roda. 1 2 3 4. Dan seperti ini. Jadi ini isinya stroller. Terus ini juga udah ada buku panduannya. Dan seperti ini. Yang warna merah ini adalah kunci rodanya. Ada dua di sebelah kanan dan di sebelah kiri, tapi di bagian belakangnya aja. Terus ini dikasih untuk tempat minum atau tempat botol minum gitu. Dan di belakang ini itu
nerawang gitu, jadi kayak jaring-jaring nerawang. Kalau kita ngedorong adik bayinya dari belakang itu bisa kelihatan gitu. Dan di bagian depan itu adalah untuk sabuk pengamannya, itu ada 5 titik. Di belakangnya ini juga ada kantong, bisa untuk tempat-tempat barang. Dan ini posisi kalau udah ditidurin, jadi bisa dua posisi, posisi untuk tidur dan juga posisi buat duduk. Untuk bagian bawahnya ini juga masih ada tempat kosong atau ada kantongnya gitu, jadi bisa untuk tempat barang-barang atau mainan, bahkan tisu-tisu gitu guys. Dan untuk kelebihannya lagi, untuk pendorongnya ini bisa ditaruh di depan ya guys, jadi bisa didorong dari depan. Lanjut, untuk kali ini aku lagi kepengen banget makan nasi gila ya guys. Pertama-tama ini aku orak-arik dulu telur, jadi ini aku pakai 2 butir telur. Ini bahan-bahan dan bumbunya, aku pakai bawang merah, bawang putih, cabai. Ini ditumis-tumis dulu sampai harum. Dan aku pakai minyak tadi bekas orak-arik telur, jadi biar nggak mubazir. Kalau dirasa udah cukup mateng dan udah wangi, ini aku masukin sosisnya yang udah aku potong-potong, dan aku juga pakein bakso ikan. Tumis-tumis lagi sampai kelihatan udah kayak setengah mateng gitu. Setelah itu, ini aku masukin lagi telur yang udah aku orak-arik tadi itu, dicampurin atau dijadiin satu. Lanjut, masukin persayuran. Ini aku pakai sawi sama kol. Dan juga aku tambahin saus cabe. Tumis-tumis lagi sampai tercampur rata. Dan masukin bumbu-bumbunya. Ini aku juga pakai bumbu yang gampang banget. Aku masukin Royco. Untuk bumbunya opsional, itu tergantung selera kalian. Dan tara, udah jadi. Super gampang dan super simple banget. Oke guys, terima kasih udah ikutin video aku sampai habis. Jika kalian suka sama videoku, jangan lupa subscribe. Bye-bye.